Jangan kita dulu kalau tak buat. Sebab banyak kan kat luar sana kan. Kalau sembang, tutup-tutup pun boleh terbang. Ya, kita buat dulu dan kita ada impak, kita ada tak ada, barulah kita boleh menyembang kat luar. Pertamanya, bila kita bercerita berkaitan dengan social impact, ya, saya ingin berpesan kepada semua, apa yang kita bawakan ini bukanlah kata nak ambil kesempatan, ya. Tapi rebut peluang yang ada. Ha, sebab kami memang jumpa ada juga casesnya. Kerja, oh dapat ada geran ni, nak mohonlah. Tapi hati tak ada pun. Ha, jadi saya selalu katakan kepada semua, apa-apa saja yang kita nak buat, dia kena ada 4 year. Pertama, menghilangkan dekat hati dulu. Ha, maknanya kita kena betul-betul kalau nak menolong masyarakat setempat kita, nak menolong geran, apa, golongan rentan ini, pertama kita kena ada hati yang betul. Dan yang kedua, mestilah di dalam pemikiran. So kita kena fikirkan nak buat macam mana dan sebagainya. Sebab ini bukanlah projek Gajah Putih, eh. Kali bantu, lepas tu habis balik. Oh, lepas tu orang tu pun kita tinggalkan. Dia terkotang kanting dengan apa projek yang kita nak buat. Okay, ini bukanlah bersifat one off. Ini kita kena fikir macam mana nak sustainkan mereka. Bagaimana nak fikir panjang, macam mana. Dia bukannya pergi, ambil-ambil gambar, upload kat social media balik. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, barulah kita actually kita buat. Ha, ni pakai tangan ni, ha, kita kena buat. Jangan duduk bercerita je, tapi kena buat. Kena buat, maksudnya kena tunjukkan impak yang anda bawakan kepada masyarakat. Selesaikan isu sosial. Banyak isu sosial kat luar sana tu. So kita sama-sama menggambling tenaga dengan kerajaan, dengan agensi kami Magic ini, dengan masyarakat kat luar sana bersama-sama untuk menyelesaikan isu sosial berkenaan. Itu kena buat. Dan yang keempat, barulah kita pakai mulut kita. Barulah kita bercerita, barulah kita berbicara dan menyampaikan impak kita. Barulah orang tahu, oh sebenarnya kita buat macam ni, oh macam ni berkesan dan sebagainya. Sebab jangan cerita dulu. Jangan cerita dulu kalau tak buat. Sebab banyak kan kat luar sana kan. Kalau sembang, ayat baru dah. Kalau sembang, tutup-tutup pun boleh terbang. Kita buat dulu dan kita ada impak, kita ada tak ada, barulah kita boleh menyembang kat luar. Okay? So itulah pesanan akhir saya. Terima kasih kepada My Campus Radio kerana menjemput saya pada hari ini. I'm really happy to be here. Dan saya pun boleh bercerita lagi. Tak ada masalah kalau nak bercerita lebih panjang pun. So boleh, tak ada masalah.